non magnetik berarti kada logamnya rendah lah atau dicek di Google ternyata itu bahan piramid. Nah tengahnya iya kuados itu ada antara listrik mengenai bahan logam kan kayak aktivitas yang ini tuh nah udah kayak derajatan gitu. Mohon siapa ini sekarang itu saya di sudut 0 derajat kita ke puncak 4 derajat. Mohon kayak apa nak kompasnya. Mohon arah kompasnya dan kompas kompas masa purba kan kah biasa tapi kalau kompas purba hiji biasa ngelinya biasa dangnya lah hiji. Kami jaraknya pendek, terus ada ornamenan, berarti utama terus zaman para wali terus Islam. Kami kan ke jaraknya lebih puno di sini klaim zaman para wali gitu. Kan utara selatan menghadap barat. Gitu. Tapi arah itu mah cenderung ke timur, Oh. Sudut orientasi nanti. Dan ketika ada bentes pasti ada petunjuk. Gitu. Jadi sejajar para wali berarti. Justru orientasi imam menuduhkan 0 derajat itu ke arah timur itu sesudut itu nanti kan mana kayak gitu ke Bogor ke Honda gitu kita kan dia ada dedek kujang tadi teh orientasi itu teh sama sa dengdek mah dedek kan teh kita itu melingga tapi melingga dengdek itu menghitung lini itu mah membentuk perubahan tanah berarti lupa bumi itu terobih gitu. Mohon nanti kami lancarkan ada gene berarti bertahan gene kayak kamu menghitung menarik hadiah berarti hadiah kenapa teh pergeseran teh gitu jadi si pemukiman teh cara rumah adaptasinya karena di dia potensi gempa ada orientasinya kakek 90 derajat karban piramid pokok ternyata antawis batu jolang sarang batu kuda dan jenis dan sarang batu jolang yang disitu jadi anggap aplikasi ini tetap orang memak kok ayah iya lalu ayah yang ada di aplikasi batu aplikasi keluar peruntukan peradaban kuno na oh diangge tadi diangge bangunan piramid tapi itu bahan-bahan piramid dan itu limestone di jarak antar titik patok rata mohon kita duduk ke dalam rata aja rata gitu nya mungkin kaitannya sarang Islam misalnya kan kami ayah kepilasan utara selatan mayun kulon oh itu mah para wali tapi ia biasa dijelaskan kadinya atasnya ini mah keajaan Islam biasa mohon pada itu gitunya oke misalnya pemipendek terus tunggulnya tunggul biasa terus ayah ornamen terus para wali kan sepuh wali tuna wali tuna Ya saya tanam gratis metal detektor batuan identifikasi sok identifier tanya sama wainya tinggal beli barang downloadnya aduh
Jiru tengah nung logam. Oh, di bawah teman normal itu cuma itu. Serut itu. Kami ayah gambar ada presisi, berarti cuma sistem pak. Itu mengair acak kan? Iya. Anu acak, acak itu mah mungkin lebih sulit diterjemahkan karena abstrak. Anu kima mudah, anu kima. Presisi. Itu induk, presisi mah induk, itu naon di induk, mungkin Gunung Salak. Udah sebagai pusat peradaban. Pas dia itu dia subna. Subna. Berarti ya, aktivitas propan itu spiritual. Jadi utara di itu ya, pusat. Ini pusat ya. Kami ieu sebagai ieu tah. Komplek itu ieu gitu. Jadi si ieu teh tah patu kujang teh ieu tah. Amun pusat ajimut eta. Ajimutna mun masyarakat. Nah, itu sebagai sumberna itu teh nah, kurang bari dipapai tidak ada. Miniatur. Kayaknya bentuknya cakra. Upami cakra berarti ieu teh kunci gitu teh. Kunci upami simbolna skolastika tah gitu na tuh di dieu teh. Tah ka di skolastika berarti ieu mah pembuka muka gitu. Jadi bukaan-bukaan di dieu mah gitu. Tapi bentukna kieu cakra dina cina as. Tempat kunci dia berarti. Tempat tutup. Jadi larangannya. Iya, positif. Jadi ieu teh dimusikan sebagai tolak bala naon lah itu. Tolak bala teh terjemahna umum gitu. Sudahnya tolak bala pengertian hal-hal nu gaib gitu, buat pengetahuan, naon lah itu. Peradaban. Ieu kuncina ieu. Ieu mah cakra. Cakra teh dina kan kala. Kada utara selatan berarti aya nutukeun waktu orientasi ieu. Aya disebut kala cakra. Karena posisina cakra di orientasi pastikana. Itu teh teh titikan jadi tenuduhkan fungsi kange bukaan gitu. Bukaan itu seperti muka riwayat muka ini mah di rumah tertutup tersiap dan siap dengan raja kali ya kan orang yang taruh amitan lagi.